1 kilo 25 kalau buat 30 ya. Suruh masakkan asam manis. Bawang putih, bawang bombay, penyedap, merica, saus tiram, ini mentega, cabai, tomat, daun bawang, garam, gula, kecap manis, dan saus ya. Untuk bahan-bahannya secukupnya aja, bisa dikira-kira ya. Nanas, ini pas ada nanas, saya ditambahin nanas. Masukkan bawang putih dan bawang bombaynya. Tumis hingga harum ya. Baunya sudah harum sekali ya. Kemudian masukkan udangnya ya. Masukkan semua bumbu-bumbu ya. Saus, saus tiram, kecap manis, gula, garam, dan penyedap. Masukkan semuanya ya. Kita masukkan nanas. Bawang dan tomat, kemudian cabai ya. Rasanya sudah pas, sudah enak banget. Udangnya tadi sudah, ini nggak usah terlalu lama ya. Udangnya tadi sudah tak rebus dulu. Udah matangnya sudah enak, sudah pas, asamnya pas, manisnya pas. Tinggal kita kentalkan ya pakai larutan maizena. Kalau kurang kental bisa ditambahin lagi ya. Kendalanya berapa sih ya, begini aja dan bagus ya. Sudah matang ya teman-teman. Udang asam manis, tinggal tambah nasi. Nasi hangat-hangat tuh mantep. Kalau ada jagung bisa ditambahi jagung. Selamat mencoba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.